Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bang, 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 ketiga orang ini sungguh luar biasa, ucap Mucao. Tentu saja mereka luar biasa. Apalagi Kaisar Harimau, aku dapat merasakan kalaupun kekuatannya belum pulih, tapi dia masih dapat bertarung dengan kita. Ucap Ming Bier dengan serius. Seng Lien hanya diam sambil melihat apa yang terjadi di sana, dan mereka bertiga terlihat sedang bertempur, tapi tidak ada tanda-tanda niat membunuh di antara mereka. Kucing sialan, katakan padaku, apa yang ingin kamu berikan padaku sebagai kompensasi, setelah apa yang telah kamu lakukan padaku, ucap Sukun sambil terus memanah dan bertahan dari serangan Long Aotian dan Bai kecil. Hahaha, apa yang dapat ku berikan? Bukankah sudah ada wanita cantik yang kamu dapatkan? Balas Bal kecil. Sialan, aku tahu kamu sedang bermanja-manja dengan Dewi Bunga, sedangkan aku dilemparkan selama beberapa tahun-tahun ke dalam tempat yang bahaya. Berikan aku pantatmu, ucap Sukun. Bang, panah ketiga, babat, ucap Sukun. Hem, keduanya terlihat serius, lalu mereka berdua langsung menghindar dari panah Sukun. Bas-bas, panah itu berubah menjadi akar, dan kemudian mengejar mereka berdua. Keduanya pun langsung terbang menghindari akar-akar yang mengejar mereka. Sayangku ternyata telah menguasai teknik itu, ucap Dewi Elf dengan bangga sambil berdiri di samping Dewi Air. Dewi Air hanya diam sambil tersenyum, setelah dia mendengar perkataan Dewi Elf itu. Dia dapat melihat kalau Long Aotian sangat menikmati apa yang dia lakukan sekarang, jadi dia bahagia dengan itu. Hahaha, menarik. Cakar hitam, ucap Bai kecil. Bang, semua akar itu pun dihancurkan oleh serangan cakar dari Bai kecil dengan cepat, dan dia langsung menyerang ke arah Sukun yang terlihat tanpa perlindungan. Wush, bang bang bang, aku tidak menyangka, kamu juga berlatih tubuh fisik juga ya, ucap Bai kecil kepada Sukun. Cih, tentu saja dong, kalian semua memiliki fisik yang kuat, tentu saja aku tidak mau kalah juga, balas Sukun. Bas bas, wush, akar-akar ini sungguh merepotkan, aku akan mencoba teknik yang diberikan oleh Lanying, ucap Long Aotian. Air pemotong, ucap Long Aotian. Wush, sing, bang. Semua akar itu terpotong oleh teknik air yang dilancarkan oleh Long Aotian, lalu dia dengan cepat menghilang dan ikut dalam pertempuran melawan keduanya di sana. Bang, bang, bang. Cih, apakah cuma segini saja, ucap Bai kecil. Berisik kucing sialan, lihat ini, pukulan bumi, ucap Sukun. Lonceng naga, ucap Long Aotian. Aku juga punya dong, lonceng harimau, teriak Bai kecil. Bas bas, bang bang bang, ketiganya terbang secara terpisah dengan cepat, lalu mereka langsung menstabilkan diri mereka di langit sambil tersenyum di wajah mereka. Sungguh pertarungan yang luar biasa, ucap semua orang di alam kehidupan dengan penuh rasa takjub. Mereka benar-benar baru melihat bagaimana Kaisar Harimau bertarung, dan melihat dua pemuda yang bertarung dengan Kaisar Harimau juga, itu membuat mereka juga merasa takjub. Dewi Air, sepertinya kamu mengajarinya dengan baik, ucap Dewi Elf sambil tersenyum. Aku tidak mengajari apapun kepada suamiku itu, dia belajar sendiri, ucap Dewi Air dengan tenang. Seng Lien hanya tersenyum melihat ketiganya tersebut, jadi dia tahu sekarang kalau semua saudara Lin Tian adalah orang-orang yang kuat. Apalagi Kaisar Harimau, cucuku benar-benar diberkati surga, ucap Seng Lien. Masih mau lanjut? Tanya mereka bertiga secara serentak. Hahaha, oke, ucap Bai kecil. Ketiganya langsung menghilang, dan maju untuk bertempur lagi di langit. Dengan sangat cepat, pertarungan itu kembali berlanjut. Dan tiba-tiba saja, dua ar, kenapa kalian bersenang-senang tanpa menungguku?
Aku ingin lihat, betapa kuatnya kalian selama beberapa tahun ini. Ucap suara yang tiba-tiba membuat ketiganya terpisah lagi. Di tengah ledakan itu, muncul seorang pria tampan dengan armor perang yang sangat bersinar, dan dia juga sangat tampan. Dan di belakangnya ada sebuah tombak emas yang terlihat sangat kuat. Melihat pria yang muncul ini, wajah ketiganya semakin sumringah. Mereka mengangguk, dan kemudian maju menyerang pemuda yang muncul itu. Kalian ingin bermain keroyokan? Ayo maju saja, ucap Bing Zhao yang datang dengan penuh senyum. Wush! Bang! Lonceng naga! Lonceng harimau! Wujud panah! Teriak ketiganya. Hahaha, menarik, tombak naga, ucap Bing Zhao. Mengaum, mengaum, wush, bang. Keempat serangan itu segera beradu, dan meledak di langit dengan sangat keras. Ledakan itu membuat beberapa dewa penguasa turun tangan, untuk memasang pelindung di sekitar ledakan tersebut. Tidak lama setelah ledakan itu, empat sosok berdiri dengan bangga di langit sambil tersenyum ke arah masing-masing dari mereka. Bagaimana? Apakah kamu punya Amer? Tanya Bing Zhao sambil melihat ke arah bayi kecil. Punya dong, aku tidak akan pernah ketinggalan, balas bayi kecil dengan pedenya. Cih, jangan sampau Amernya tidak enak. Karena kalau tidak enak, kamu traktir kami lagi, ucap Sukun. Hahaha, jangan bawel, kalian pasti akan puas, ucap bayi kecil dengan bangga. Keempatnya kemudian tersenyum, lalu saling memeluk secara bersamaan. Meskipun mereka tidak bertemu beberapa tahun, tapi hati persaudaraan mereka benar-benar kuat. Melihat keempatnya telah berhenti bertarung, para dewa penguasa menghela nafas lega. Jika itu diteruskan, mungkin akan membawa dampak bagi beberapa orang di sini yang tidak sekuat mereka. Jadi bagaimana kamu bisa terlambat? Tanya bayi kecil kepada Bing Zhao. Oh, itu karena aku membawa beberapa barang tadi, jawab Bing Zhao sambil tersenyum. Lalu di belakangnya muncul tiga sosok lagi, satu di antaranya adalah wanita, dan dua lainnya adalah pria. Yang mana satunya adalah pelayan yang selalu bersama Xing Xing Er, dan salah satunya adalah pria yang membawa orang di tangan kanannya yang entah sudah mati atau pingsan. Melihat pakaian pria itu, wajah bayi kecil dan yang lain menjadi serius. Tidak hanya mereka saja, tapi para penguasa di sana juga terlihat serius. Apakah mereka telah masuk? Tanya Bing Zhao. Sudah, kami juga terlambat tadi, jawab Long Ao Tian. Mendengar hal itu, Bing Zhao mengerutkan keningnya. Dia segera memandang ke arah Seng Lien dan juga Mu Chao, dan kemudian dia tersenyum. Tiba-tiba saja dia juga muncul di hadapan ketiganya seperti yang lainnya sebelum dia datang, dan dengan tenang dia memberi hormat ke arah ketiganya tanpa rasa malu sedikit pun. Bangunlah nak, kamu adalah Bing Zhao kan, orang yang paling tua di antara saudaramu, ucap Seng Lien. Iya nek, sepertinya adik kecil telah bercerita banyak kepadamu, ucap Bing Zhao. Iya, dia tahu kalau kalian akan datang, dan dia menceritakan tentang kalian kepadaku, jelas Seng Lien. Mendengar hal itu Bing Zhao pun juga mengerti bahwa, adiknya ini tidaklah bodoh. Jadi dia tentu saja tahu, kalau saudaranya pasti akan datang ke sini. Bing Zhao dengan tenang segera menjelaskan kenapa mereka di sini. Setelah mendengar hal itu, wajah Seng Lien menjadi serius. Dia memandang ke arah pria yang tidak sadarkan diri itu dengan tatapan tajam. Apakah kamu serius? Jika benar begitu, maka orang-orang kita dalam bahaya, ucap Ming Bi'er dengan gelisah. Cerita berpindah. Uhuk-uhuk. Lin Tian muntah darah setelah masuk ke dalam alam rahasia itu, dan dia jatuh entah di mana. Karena dia dengan sengaja menerobos dan tanpa perlindungan token masuk, dan itulah yang membuat Lin Tian terluka. Huh. Aku harus menyembuhkan diri dulu, ucap Lin Tian setelah melihat keadaannya.
Lin Tian kemudian duduk, dan menyembuhkan dirinya di sebuah puncak dalam alam rahasia itu. Dan tak berselang beberapa jam, Lin Tian sudah pulih kembali. Dia pun berdiri dan memandang area di sekitarnya dengan tenang, naga kecil lalu keluar dan duduk di kepala Lin Tran seperti yang dilakukan bayi kecil. Kakak, alam ini memiliki 10 tingkatan, dan setiap kakak naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka akan semakin berbahaya rintangannya, jelas naga kecil. Lin Tian mendengarkan semuanya dengan baik, dan dia akhirnya mengerti. Ternyata tidak mudah menemukan pintu untuk naik ke alam kedua. Di sini hanyalah alam pertama, jadi kemungkinan besar tidak terlalu berbahaya bagi dirinya. Dia pun terus terbang, dan mencari ke berbagai arah untuk menemukan pintu menuju alam kedua. Perjalanan itu terus berlangsung sampai satu minggu, dan itu membuat Lin Tian menjadi bingung. Sampai saat ini, dia masih tidak dapat menemukan kemana arah jalan menuju ke alam kedua. Kakak, apakah kamu tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan orang lain? Ujar naga kecil setelah memikirkan beberapa ide di kepalanya. Mendengar itu Lin Tian diam sejenak, dan dia mencoba untuk berkomunikasi melalui alat komunikasi yang diberikan oleh Sheng Lian kepadanya. Tapi Lin Tian tidak merasakan ada tanda-tanda balasan dari mereka semua. Naga kecil akhirnya menghela nafas, dan sepertinya dia sekarang telah mengerti. Kemungkinan besar Lin Tian tidak mendapatkan token itu, pasti ulah leluhur atau ayah dari roh tersebut. Sialan, jika aku pulih, aku akan hancurkan otaknya, ucap naga kecil dalam hatinya. Tentu saja dia tahu kalau orang itu ingin menguji Lin Tian, tapi jelas-jelas caranya ini membuat naga kecil tidak suka. Harusnya dia memperlakukan Lin Tian sama dengan yang lainnya, tapi ketanyaannya sangat berbeda. Hem, sepertinya ada beberapa pertempuran di depan. Ucap Lin Tian yang merasakan kalau ada tabrakan energi dari arah depannya. Dia dengan cepat langsung terbang menuju arah itu, dan kemudian berhenti tidak jauh dari tempat terjadinya pertempuran tersebut. Hehehe, lihatlah, kita mendapatkan beberapa mangsa, ucap sosok hitam di langit. Siapa kalian? Kenapa kalian menyerang kami? Ucap beberapa orang yang terkurung dan terluka di dalam formasi tersebut. Lin Tian yang melihat beberapa sosok hitam dengan gambar naga dan phoenix di pakaian mereka, dia langsung terlihat serius. Dia tahu kalau orang-orang ini akan membuat masalah di alam rahasia, tapi dia tidak menyangka kalau mereka benar-benar telah memulainya di alam pertama. Sepertinya aku harus memeriksa salah satu dari mereka, agar aku tahu apa rencana mereka, ucap Lin Tian setelah menilai keadaan sekarang. Kalian tenang saja, semua akan berakhir dengan cepat, ucap salah satu sosok itu. Beberapa wajah pemuda yang terkurung itu terlihat sangat marah. Mereka yang berencana untuk mencari jalan naik ke tingkat kedua, tapi mereka malah dijebak oleh beberapa sosok hitam di langit. Kalian tidak akan bisa lolos. Seluruh alam akan bergabung dan menghancurkan kalian, ucap pemuda yang tampak seperti pemimpin dari mereka yang terkurung itu. Tidak ada jawaban dari beberapa sosok tersebut, dan mereka hanya tersenyum mengejek terhadap perkataan dari pria itu. Mereka tentu saja merasa takut dengan alam yang akan menyerang mereka. Tapi di sini tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi, dan siapa yang membunuh orang-orang ini. Jadi bisa dibilang, itu wajar jika ada yang mati di alam rahasia ini. Hahaha, anak kecil. Jika kalian bereinkarnasi, maka jangan menjadi bodoh, ucap sosok itu sambil bersiap menggerakkan tangannya, untuk membunuh semua yang terkurung di dalam formasi. Wush, crot, hem, kamu benar, maka jadilah orang baik di kehidupan selanjutnya, ucap Lin Tian yang muncul dan menebas kepala pemimpin sosok hitam itu. Kamu, wajah semua sosok hitam itu kaget saat melihat Lin Tian muncul. Kalian semua juga temani dia, ucap Lin Tian. Wush, crot crot crot, bang.
Semua sosok hitam itu pun mati satu persatu di tangan Lin Tian dengan mudah. Saat pemuda dan wanita di dalam formasi melihatnya, wajah mereka kaget dengan betapa kuatnya pemuda ini. Orang ini mungkin berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak, ucap salah satu dari mereka. Padahal mereka semua hanya berada di alam dewa ilahi, dan hanya dua orang di antara mereka yang berada di alam dewa surgawi. Wush! Aku akan membebaskan kalian, ucap Lin Tian kepada mereka dengan serius. Lin Tian kemudian dengan mudahnya langsung menghancurkan formasi itu, dan ini disaksikan di bawah tatapan para pemuda dan wanita tersebut. Terima kasih banyak, ucap mereka semua serentak kepada Lin Tian. Tidak masalah, jika kalian sudah mendapatkan beberapa keuntungan, lebih baik kalian segera keluar saja. Di sini sudah mulai bahaya, ucap Lin Tian sambil menatap mereka dengan serius. Mendengar nasihat Lin Tian, semua pemuda dan wanita itu mengangguk setuju. Mereka juga sadar, kalau bahaya yang dimaksud Lin Tian tentu saja adalah orang-orang yang menjebak mereka sebelumnya. Kami akan memutuskan keluar, jadi bagaimana dengan saudara sendiri, tanya salah satu dari mereka. Aku harus pergi ke tingkat yang lebih tinggi, karena aku harus mengingatkan yang lainnya juga, jawab Lin Tian kepada mereka. Semua orang mengerti, kalau kekuatan seperti Lin Tian tidak akan jadi masalah jika dia berada di alam rahasia ini. Jadi untuk ucapan terima kasih mereka, mereka mengatakan sebuah informasi yang membuat Lin Tian cukup senang. Kami pamit kalau begitu, ucap mereka sambil menghancurkan token yang ada di tangan mereka masing-masing. Hem, pergilah, balas Lin Tian. Setelah semua keluar, Lin Tian langsung terbang menuju arah yang dikatakan oleh pemuda-pemuda itu padanya. Mereka mengatakan banyak orang yang menuju arah timur sebelumnya. Dan dari apa yang Lin Tian dengar, pintu naik ke alam kedua berada di sana. Jadi dia tanpa menunda-nunda lagi, dia pun langsung menuju ke arah timur. Apalagi, dia sudah satu minggu bolak-balik tanpa arah di alam pertama ini. Kakak, kamu harus berhati-hati, karena kamu masuk tanpa ada token untuk melindungimu. Naga kecil mengingatkan Lin Tian akan dirinya yang tidak punya token. Aku mengerti, balas Lin Tian. Dia tentu saja mengerti dengan keadaan dirinya sekarang, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Yang jelas, dia ingin menuju alam ke-10 untuk mencari cara menghidupkan kembali ibu harimaunya. Di setiap perjalanannya, Lin Tian menemukan binatang iblis tingkat dewa. Dia langsung membunuh, dan juga memakannya di saat dia sedang istirahat malam hari. Dia juga tidak menyangka, kalau untuk menuju arah timur membutuhkan beberapa hari perjalanan. Hem, sepertinya besok aku akan sampai, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Keesokan harinya dia langsung terbang menuju ke arah timur, dan dia sampai di sebuah laut yang luas. Setelah itu, Lin Tian melihat sebuah pintu di ujung laut itu. Tempat ini benar-benar membuatku pusing, ucap Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.